Waktu kembali lagi bersama saya Yadi di channel Pati Zayan. Oke teman-teman, kali ini saya akan mereview tanaman aglonema yang baru saja saya beli. Oke teman-teman, coba lihat di sebelah kiri saya, di sini udah ada aglonema pink Catrina. Kebetulan ini salah satu aglonema favorit saya ya. Yang membuat saya sangat menyukai aglonema pink Catrina ini salah satunya adalah warna daunnya ya. Pinknya itu beda dengan rival-rivalnya seperti Betanjamani, Lady Palentine, Ruby. Nah untuk pink Catrina ini dia pinknya lebih full dan sedikit bercak-bercak hijaunya ya. Paling bercak hijau itu banyak di daun-daun mudanya aja. Nah terus untuk batangnya juga dia agak beda, dia agak berdiri tegak, kemudian daunnya meroset gitu, sehingga menambah selain dia anggun dia juga kokoh, berbeda dengan rivalnya ya. Dia tuh batangnya agak apa ya, agak miring, dan daunnya pun alasannya batang itu tegak, daunnya pun ikut tegak, berbeda dengan pink Catrina ini. Meskipun batangnya tegak, daunnya tetap meroset, menambah keindahan tersendiri ya dari aglonema pink Catrina ini. Nah untuk bentuk daunnya ini, aglonema pink Catrina ini agak bulat ya, hanya saja dia agak meruncing di bagian ujungnya, berbeda dengan Lady Palentine, Ruby. Dia agak panjang ya, dia agak panjang dan meruncing. Kalau pink Catrina ini agak bulat, cuma dia agak meruncing di ujungnya aja. Nah teman-teman semua, sekarang saya ingin menunjukkan kepada teman-teman tentang keindahan aglonema pink Catrina ini. Untuk teman-teman semua, selamat menyaksikan dari pesona keindahan aglonema pink Catrina ini. Sekian dari saya.